Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video nyah kotak di Amans. Hari ini saya akan nyah kotak produk baru daripada OnePlus, iaitu OnePlus Mystery Box. Ia adalah sebuah kotak misteri yang dijual oleh OnePlus Malaysia yang berharga RM99. Dengan setiap pembelian kotak misteri ini, anda turut akan mendapat beg seperti ini, yang mana ia adalah seakan beg kertas yang kelihatan renyok-renyok begitu. Tapi ia mempunyai kalis air, satu lapisan kalis air, ada magnet, tali yang berkualiti dan juga poket kecil di dalamnya. Baiklah, tanpa buang masa lagi, mari kita lihat kotak misteri itu sendiri. Baiklah, kotak misteri OnePlus ini dijual bersempena dengan OnePlus Note, yang mana masih belum ada tarikh jualan dan harga lagi di Malaysia. Begitu juga dengan OnePlus Buds. Jadi sebagai promosi awal, OnePlus menjual kotak misteri ini terlebih dahulu. Terdapat 450 kotak misteri ini yang dijual pada 4 Ogos, yang mana kesemuanya telah habis dijual dalam masa 1 minit sahaja. Dua daripada 450 kotak misteri ini mempunyai OnePlus Note di dalamnya, 10 lagi mempunyai OnePlus Buds, 15 lagi mempunyai jaket Tyvek seperti yang saya pakai sekarang ini, dan baki 453 lagi adalah kotak misteri yang di dalamnya mempunyai barangan eksklusif OnePlus Note. Mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak misteri OnePlus ini. Baiklah, kotak ini mempunyai kemasan matte black yang mana mudah menangkap kotoran minyak bertangan ataupun cap jari. Terdapat logo berkilat OnePlus. Itu sahaja, tiada apa-apa di belakang ataupun di sisi. Tetapi ada satu pull tab di sini, usapkan laci. Okey, itu sahaja. Baiklah, di dalam kotak ini yang pertama sekali kita dapat OnePlus Buds, yang mana ada 10 sahaja di dalam Malaysia. Kami agak bertuah menerima OnePlus Buds ini. Seterusnya, ada pelekat eksklusif OnePlus yang mempunyai logo OnePlus Note, logo emoji dan banyak lagi. Kemudian ada voucher RM99 untuk pembelian di Shopee, yang mana boleh digunakan untuk tebus apa jua barang bernilai RM99 di Shopee rasmi OnePlus Malaysia. Kemudian terdapat adalah botol air eksklusif OnePlus Note, yang mana di dalamnya ada botol berwarna hijau seperti ini yang dilihat agak berkualiti. Ini adalah botol biasa, bukannya seakan termos, tapi mungkin anda boleh isi apa jua air yang anda gemar dalam ni untuk mudah dibawa ke mana-mana saja. Seterusnya kita ada t-shirt ataupun baju berwarna biru di dalam kotak ni. T-shirt ni berkemungkinan akan berlain-lain warna kerana ini adalah secara rawak. Di dalam Shopee ia memperlihatkan t-shirt yang berwarna hijau, tapi kotak yang kami terima ini mempunyai t-shirt yang berwarna biru. Ia ni adalah sama seperti t-shirt yang saya pakai sekarang ni, tetapi mempunyai warna biru berbanding dengan warna putih. Di belakangnya ada sulaman lencana mempunyai tulisan Note by OnePlus. Kemudian collarnya adalah jenis seakan turtleneck. Ini Apple ke OnePlus? Dan depannya ada satu cetakan logo OnePlus yang kecil. Kainnya dilihat kain yang berkualiti, berat dan mungkin harga jualannya agak mahal. Saya boleh rasakan ini adalah satu produk yang mahal. Jadi ini adalah semua barang yang anda akan terima untuk setiap pembelian kotak misteri OnePlus. Walaupun harganya RM99, anda tidak akan begitu rugi kerana ada voucher bernilai RM99 dan barang-barang lain yang saya dapat anggarkan ianya adalah lebih daripada RM99. Baiklah, sekarang kita dah letak semua ke tepi, mari kita lihat produk paling eksklusif dalam video ni, iaitu OnePlus Buds. OnePlus Buds adalah TWS pertama daripada OnePlus selepas banyak jenis headphone telinga ataupun aksesori audio yang OnePlus lancarkan. Jadi, OnePlus Buds ini mempunyai ciri dan fungsi menarik jika digunakan pada peranti OnePlus, tetapi hanya adalah TWS asas jika digunakan pada peranti iOS ataupun Android lain. Jika anda menggunakan OnePlus Buds ini pada peranti OnePlus, akan terdapat banyak tetapan ataupun penalaan pada equalizer dan juga fast pair jika digunakan pada peranti OnePlus yang menjalankan Android 10 ataupun mana-mana peranti Android lain yang menggunakan Android 10. Tambatan pantas fast pair ini adalah seakan tambatan AirPods pada iPhone. Baiklah, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak OnePlus Buds ini. OnePlus Buds yang kami terima ini berwarna biru yang amat unik. Ia adalah dinamakan sebagai Note Blue, yang mana adalah warna biru yang selari dengan tema OnePlus Note. Kerangkanya diperbuat daripada plastik dan kemasan matte.
ada butang di belakang dan juga ayat design by OnePlus. Ada engsel yang dibuat daripada besi. Di bawah mempunyai port USB-C. Di hadapan dapat lampu LED untuk indikasi tambatan berjaya ataupun bateri yang lemah. Dan penutup yang agak berspring, yang agak memuaskan. Baiklah, OnePlus Buds ini menggunakan rekaan seakan AirPods tetapi di bahagian belakangnya mempunyai identiti OnePlus yang tersendiri, iaitu selari dengan aksesori audio OnePlus Bullets yang lain. Baiklah, ini adalah cara untuk menambat OnePlus Buds pada peranti OnePlus. Buka saja penutupnya dan tunggu notifikasi terapung muncul pada peranti OnePlus. Ini adalah notifikasi terapung yang muncul pada peranti OnePlus. Tekan sahaja dan ia akan mula menambat OnePlus Buds kepada peranti. Baiklah, sementara menunggu ia sedang ditambat, saya akan keluarkan setiap OnePlus Buds ini dan masukkan di dalam telinga saya, kiri dan kanan. Baiklah, terdapat juga paparan bateri untuk setiap phone telinga dan juga kerangka OnePlus Buds ini. Ini adalah eksklusif untuk peranti Android sahaja. Baiklah, jika kita tekan pada butang tetapan, pergi ke bahagian Bluetooth, tekan Bluetooth, tekan OnePlus Buds pada bahagian tetapan, kita akan lihat lagi satu antarmuka khusus untuk OnePlus Buds ini yang memaparkan bateri seperti yang saya katakan tadi. Terdapat juga Find Device yang mana jika anda hilang salah satu phone telinga ini, anda boleh mengaktifkan bunyi yang amat kuat untuk mencarinya. Kemudian terdapat juga Double Click on Left Earbud, Double Click on Right Earbud yang mana anda boleh ubah kawalan double tap. Kemudian terdapat pilihan HD Audio AAC, terdapat untuk mengaktifkan phone call, media audio, contact sharing, auto update firmware dan banyak lagi terdapat pada peranti OnePlus. Satu yang perlu saya ingatkan, OnePlus Buds ini hanya menyokong peranti OnePlus 6 dan ke atas. Jika anda inginkan fungsi-fungsi dan juga ciri tambahan seperti ini, jika anda menggunakan peranti OnePlus 5T dan ke bawah, duka cita dimaklumkan, anda tidak akan dapat menggunakannya. Sebaliknya, ia hanya akan berfungsi sebagai TWS asas saja. Jadi saya akan aktifkan semuanya dalam ini. Ada beberapa grafik visual yang memperlihatkan bagaimana untuk menggunakan OnePlus Buds ini. Dan itu saja. Mari kita cuba kualiti audionya pula. Saya akan buka YouTube dan mencari satu lagu yang terkini. Kualiti audionya adalah agak baik seperti yang saya jangkakan untuk produk daripada OnePlus. Kerana setakat ini dalam pengalaman penggunaan aksesori audio OnePlus daripada OnePlus Bullets pertama, JBL Edition, OnePlus Icon sehinggalah OnePlus Bullets YLZ, semuanya mempunyai kualiti audio yang memberangsangkan. Untuk butiran lanjut mengenai OnePlus Buds ini, nantikan video ulasan kami. Harga OnePlus Buds untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan. Tapi jika lihat pada harga pasaran luar, ianya adalah sekitar RM300 lebih sahaja. Nantikan pengumuman lanjut mengenai produk-produk OnePlus ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.